Sorry, Arul dah tunjuk dah dekat korang semua cara-cara nak buka dia dan mengenal pasti di manakah kedudukan bearing, di manakah kedudukan komponen-komponen yang ada di dalam ni seperti spring ya. Lainlah. Cuma kali ini Arul dah tunjukkan korang macam mana nak servis dia dan cara nak pasang dia semula ya. Okey, kalau di sini kita boleh tengok kotoran kedapan yang ada pada sini ya. Ini bekas-bekas dia lah. Tadi dia dah terbuka semua kan, Arul tunjukkan korang. Tapi sebenarnya Arul dah pasang dia balik semula. Sebab Arul tinggalkan dia beberapa hari, jadi Arul pasang kan. Dia balik semula dan Arul buka balik kan. Jadi di sini boleh tengok lah berdapan-berdapan tai-tai besi kan, kerak-kerak besi, yang abu-abu besi yang telah termendap dalam bahagian-bahagian ni lah. Tengok kan, nampak dia ada kat sini. Ini yang teruk lah, yang mendap betul lah. Dan ada pun yang dah tanggal lah. Kalau tengok kat klik ni pun sama, nampak bekas dia masih ada lagi. Yang ni kita kena cuci lah. Di sini pun boleh nampak ada hitam-hitam kat dalam. Benda-benda ni dia boleh menyumbat aluran, aliran pacutan minyak lah. Minyak dia nak injek ke benda dia bawa di bawah atas dia. Di sini pun, boleh nampak juga. Di sini tak apa nampak, dia mendap di sebelah. Ini adalah sebelah atas. Kalau dia ada pun dia ada dekat dalam ni. Yang ni nanti kita kena keluarkan satu lah spring dia. Okey, untuk cuci ya. Untuk cuci ada dua pilihan yang sebenarnya. Anda boleh gunakan sabun, boleh gunakan sabun ataupun Arul paling sempoi Arul pakai petrol lah semua. Tapi kena banyak pakai petrol lah. Yalah, senang je cuci dia. Ini je, dia berus. Cuci lah. Okey lah semua tanggal nanti. Arul malah nak keluarkan water jet. Kalau nak lagi cepat water jet ya. Ataupun kalau ada orang yang ada apa, air compressor, saya pakai air compressor ni. Lagi senang. Ini cara yang paling orang kata paling sempoi lah, yang paling semua orang boleh guna kan. Kalau pakai water jet kan, tak semua orang ada water jet. Jadi kita tunjukkan cara yang paling orang kata semua orang boleh guna lah, semua orang boleh praktikan cara yang paling mudah. Ada dua pilihan, sama ada anda nak bilas dengan petrol. Kalau banyak petrol, petrol lah. Kalau petrol kurang, bilas dengan air lah. Tapi bilas dengan air, masalah dia nak kena tunggu kering lah. Itu je lah. Tak ada masalah, pakai air. Macam tembak air kan, nak bagi betul-betul cantik, kering kan. Jadi, kita pakai air. Nampak sikit lah kerja. Dia tunggu dia kering tu. Kita tu boleh berjalan kan. Dan saya kering yang kecil. Betul ya? Kita ada dia macam ni tadi. Dan ada sini ni keluarkan. Nampak dia dah berdaya bersedia kat dalam. Okay, ada sini. Tak kena susu no. Arul harus buat dua kali dengan bahagian yang besar je lah. Aku dah cuci berbual dengan beruk tadi kan. Tak boleh lah, pakai air lah kan. Sabun, sabun kat dalam ni dah ada dah, siap-siap. Sabun hitam ke kan. Sabun hitam lebih kurang kan. Okay, tembak lah dengan air. Okay, kawan sikit pun. Orangnya air. Jadi semua abu-abu kotoran semua keluar. Okay.
Sebab dia semua aluminium, jadi anda tak perlu bimbang lah dia berkarat. Tak berkarat ni. Yang bangkan ni, kita dah buka dan pastikan susun tau. Jadi harus susun. Kena harus buka, kalau keluar kan harus susun. Tak balik sub dia, bagi nanti nak pasang senang. Ni ada lagi satu cerita ya. Cerita ni cerita lah bagi semua tu. Patutnya yang dia bagi tu ada tau untuk yang ni kan? Tapi harus dah masukkan dekat satu tempat ni sebab dia bagi satu je cerita. Jadi cerita yang ni kita tengok, kalau dia ok kita pakai balik. Kalau tak ok kita ambil yang satu lagi. Dia spare kan? Ini aku boleh nampak ada abu-abu kat dalam ni. Abu-abu kat sini. Boleh lah macam tu. Kita boleh pakai abu-abu sore. Lihat lah sebab saya bagi satu tu. Tak bagi dua. Tunggu dia. Tunggu dia apa? Dia dah kering. Bahagian-bahagian ni lah. Lagi cuci dia. Ambil satu. Jangan selera kan. Selera sekejap lagi kan. Kamu tak tahu dah yang mana satu spring dia. Selera satu. Bilang macam ni lah dengan petrol. Dia tak tunggu lah. Sekali apa-apa cuci dia. Dia letak tadi. Kok mudah juga sumpah ya. Dan yang seterusnya cuma yang ini pastikan aku biasa kalau aku tanggal pin dia ni aku akan lekat balik pin dia, nanti aku nak pasang aku buka balik pin dia. Barang semua dah siap cuci kan, pasang dia. Minyak dia perlukan untuk masa pemasangan ya. Tujuan kita isi minyak ni apa-apa supaya dia ada kedapan lah bila kita pasang, tak ada lah kosong je. Jadi dia mampu lah untuk tarik minyak yang ada di bawah nanti. Dan sistem tu cepat lah. Orang kata sistem tu cepat berjalan lah. Kita buka dia banjir, kita tutup dia pun kena banjir juga. Ya, masukkan spring dia. Spring tu kalau tak cukup panjang, kita tarik sikit lah. Kalau dia dah terlalu apa, dia dah terlalu lembut ya. Tarik sikit bagi dia keras. Dia akan duduk macam ni, kat sini. Ini yang pertama punya ball bearing. Kemudian letak benda ni. Dia pun letak minyak ya. Bagi minyak. Masuk dia. Dan ambil yang ni. Benda ni. Okey. Kunci dia kat sini ya. Patutnya masa buka tadi benda ni aku tak perlu buka. Maklumlah benda dah lama tak ingat ya. Aku pergi buka dia dulu. Apa lah. Okay, masukkan skru ni dulu. Bagi kita ikat dia, dia tak lari ke mana-mana lah. Tujuan dia, satu tak nak bagi spring tu melompat dekat atas. Dia lari pada bearing, kedudukan bearing dia. Yang kedua, supaya lubang-lubang ni dan dia sama. Lubang-lubang ni sama supaya mudah kita nak masukkan skru yang lain-lain dia nanti. Nah, itu tujuan dia. Yang ni pun boleh kak, kita ikat dia sementara je. Jadi kita buka dia balik sementara saja untuk bagi supaya lubang-lubang skru tak lari bila kita nak ikat dia nanti. Masukkan dia sekejap tak apa.
Okey, jangan lupa filter eh. Filter dia. Masukkan balik dia filter dia. Masukkan bawah bearing. Dia biji bawah bearing kat sini lah nanti. Atas ni. Okey, satu kat sini. Situ. Yang lagi satu berada di apa ni eh? Seru yang ni kot. Dah tak spring eh. Jangan kita isi minyak lah. Jangan lupa kliknya. Turun dah pegang dia panjang pendek, mudah je letakkan dulu skru. Dia mesti ada parah-parah ni ya, kalau letak kalau tinggi pada tu maknanya dia buka lubang je, lubang orang lain. Semua dapat, semua mesti pada pada parah-parah macam ni je. Sekarang kita nak tahu mana satu panjang pendek. Bahagian ni dia ada dua. Ini untuk sebahagian bahagian sebelah sini dan yang sebelah sini ada tu. Ya. Maksudnya lapik ini dulu. Dan lapik ini dulu. Lapik dengan yang ni. Kita tekan sini, ikatlah skru. Kita settle lah, siap lah semua. Ya. Ha, yang ni nanti yang ni last sekali. Tak apa ni masuk ni. Ini masuk ni tak jadi masalah ni. Lupa yang ni ya. Ni masukkan kat sini. Masuk ni. Dan masuk press tu pastikan dia betul-betul masuk di dalam lubang ni ya. Betul dia masuk kat dalam lubang ni. Ni ada lipuk ni masuk kat sini. Pastikan. Kalau dia tak masuk tu pakailah pelayar pula-pula sikit ni. Adjust sikit masuk dia akan masuk lah. Ikatlah dengan skru. Skru yang ni ya. Pasanglah macam biasa yang tu. Okeylah, itu sajalah untuk perkongsian untuk kali ini. Okey, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.